Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Pri di channel Yuli Garden. Pada pagi hari ini kita akan melakukan proses pruning ekstrim. Kita akan dasari dulu untuk bengawan Solo yang sudah berbatang besar. Batangnya botong besar. Kita akan awali karena posisi yang sebelah kiri sama kanan itu tidak seimbang. Rimbun yang sebelah kanan. Jadi kita akan proses pemangkasan untuk yang sebelah kiri yang kita ekstrimkan supaya nanti pertumbuhan yang sebelah kiri itu bisa mengimbangi untuk yang sebelah kanannya. Mari tonton terus video saya agar tidak ketinggalan. Dan terima kasih yang telah memberikan like, komen, dan subscribe-nya. Untuk semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih. Mari kita tonton video selanjutnya. Kita akan lakukan proses pruning. Ini kita sudah selesai pruning. Nah, ini kenapa kita potong pendek, kita pendekkan yang sini. Tidak sesuai dengan yang sini, yang kanan dan yang kiri itu kita tidak sesuai. Kenapa? Karena sini sudah rimbun. Ini sudah rimbun, sudah beberapa pruning dan ini kemarin tidak dipruning, dipanjangkan. Makanya yang sebelah sini kita habiskan. Kita habiskan dan kita harapkan nanti cabang yang keluar di sini semakin banyak, semakin lebat untuk mengimbangi yang daerah yang sini, yang kiri. Jadi yang kanan itu kita habiskan untuk mengimbangi yang kiri nantinya, agar pemruningan ini rimbun yang sebelah sini, karena sebelah sini masih belum rimbun, masih arang-arang gitu. Kita pastikan besok kedepannya akan sesuai kanan kirinya dan bisa kita bentuk lagi. Ini sisa pruningan nih, kita bunga semua, bunga bengawan Solo ini sisa pruningan. Monggo silahkan yang berminat langsung ke Yuli Garden, datang ke Yuli Garden ini bengawan Solo, langsung ambil. Monggo silahkan. Amit. Monggo Pak. Coba Pak domain sepeda ya. Ini kita akhiri dulu pruningan ekstrim pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.